teman-teman. Ini Quency lagi di mana? Bingung baru bangun tidur. Jadi hari ini kita mau makan ayam Quency. Ayam mana ayamnya katanya? Mana ayamnya? Mana ayamnya? Ayamnya ada di situ tuh. Ini kita di Bandar Lampung mau makan ayam goreng apa toha? Iya nasi uduk toha. Katanya sih ini enak ya. Cari di Google langsung ketemu. Tuh nasi uduk toha. Kelihatannya cuma tohnya ya. Nanti kita sampai situ kita lihat ya makanannya apa aja. Ayo teman-teman kita makan. Jangan. Makan kita. Jangan. Kunyah-kunyah. Oh. Makan apa? Bang, apa nih bang? Dua. Ayam. Apa ayam apa bang? Ayam. Ayam satu paru satu. Ayam satu paru satu. Iya. Pakai tahu tempe. Dada. Dada. Tahu tempe kasih ya? Kenapa? Tahu tempe kasih. Iya, kasih tahu tempe. Terus salah paham lagi. Udah apa lagi? Ini ayamnya kampung ya? Iya. Ayam kampung. Mau itu jeroan? Mau jeroan nggak? Goreng garingnya mas? Udah? Itu aja? Udah. Enggak. Jadi ini teman-teman ya, nasi uduk toha. Kita pesan paru, tahu, tempe. Ini tempe, ini tahu, ini paru, ini ayamnya. Nah, ini sambelnya, ini nasi uduknya. Itu kita pesan ini dulu. Kita coba ya gimana rasanya teman-teman. Jadi seperti itu, frekuensinya. Sudah siap makan. Oke, oke. Selamat makan teman-teman. Ayo kita makan teman-teman. Ini empingnya. Kita cobain sambelnya. Mau? Oh. Paru. Ayamnya sama pedas kah? Iya, sama pedas. Sayur-sayurnya timun, lengkap. Iya. Ayam. Jadi enggak pesan ini. Mau lagi? Mau paha. Ya udah goreng aja paha ya. Udah pesan makan ini aja enak. Ya, paha ya. Ayam. Tunggu. Sambelnya manis-manis pedes. Ini parunya. Enak. Tempenya. Enak. Ini tempe kurang. Beda. Parun. Asin. Itu kan direbus. Iya, tapi direbus aku juga warnanya kadang ada yang kayak begini loh.
sama ya. Ayam. Ya, saya. Sama. Aisyah. Iya, sebentar ya. Jangan pulang kutong. Wow. Sama ayam. Gua katanya ayam gimana? Ayam sama pedes. Lebih ke nambah kali. Macam-macam aja. Iya. Enggak ada cepat enggak ada itu. Sudah selesai teman-teman makannya. Udah habis semuanya. Sekarang tinggal kesimpulan. Untuk nasi uduk satu-satu ya. Nasi uduknya gurih. Benar-benar rasanya nasi uduk sih ini. Soalnya selama ini cuman nasi uduk gitu. Ini ada santannya berasa, gurihnya berasa, wanginya berasa juga. Pokoknya top nasi uduknya untuk nasi uduknya. Terus untuk sambalnya manis kurang sih. Tadi juga dicoba dipaduin ke ayamnya, dicoba dipaduin ke nasinya, tetap aja nggak menambah cita rasa yang enak gitu gimana wow gitu. Terus selanjutnya apa lagi? Ayam kurang empuk, asin, cenderung asin sih. Tapi overall ya lumayan lah. Terus parunya garing, empuk. Ini berasa sih enaknya. Terus top untuk parunya. Tahu tempenya biasa, kayak tahu tempe biasa aja sih. Gak ada yang sesuatu yang spesial gimana gitu. Paling seperti itu sih. Nanti kita tinggal lihat harganya berapa ya teman-teman reviewnya. Oke, sekian ya teman-teman. Sampai jumpa. Ya, jadi ini teman-teman harganya ya. Satu ayam goreng satunya 16.000, nasi uduk 8.000-an. Tuh, ayam bakar dan lain-lain yang bla 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 bla. Kita habisnya 99. Ayam goreng, nasi uduk semuanya 8.000, segala macam ada di sini ya, teman-teman. Untuk harga segini puas atau enggak menurut Anda? Kita
ya komentar ya teman-teman. Ya gitu teman-teman. Ini ya teman-teman. Bye bye.